Selamat pagi teman-teman. Benar enggak sih kata kolot baheula kalau orang itu takut dengan uyah atau garam? Yuk kita buktikan. Kita kurungan orainya atau ularnya di galon yang sudah saya potong, kemudian kita purulukan garamnya. Agar benar enggak ya mitos atau fakta ular eta sieun ku uyah atau garam? Mun ku pecin mah ada, hese pecinna enggak ada ya teman-teman. Kita kurilingkan uyahnya. Nah, kemudian kita rapihkan. Oke, teman-teman, kita lihat ya nanti apakah ular ini bisa melewati garam atau cicing saja di dalam galon yang sudah terpotong. Oke. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, lihat. Lihat kan nih. Nah. Ternyata ular itu tidak takut pada garam. Jadi mitos atau misteri yang atos-atos dari kolot kita ya, itu ternyata salah selama ini. Jadi ular itu tidak takut pada garam. Nah, apa solusinya agar ular tidak masuk ke rumah? Siapkan wewangian atau bisa wangi-wangi yang buat di kamar mandi ya, di lubang-lubang kamar mandi disemprotkan, atau bisa menggunakan kamper. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.